juga mengajari disiplin, pencak silat dan silat kita. Itu juga mengisi masalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang yang bisa menjadi seorang yang baik. Karena kalau kami itu dalam pencak silat itu tidak sama. Jadi kalau kita bicara seorang silat, itu tidak ada yang tidak ada yang jatuh, tidak ada yang mundur. Jadi kalau silat jatuh, itu tidak silat kalah sudah biasa, silat mundur sudah biasa. Ingat bagaimana kita mengelola jatuh untuk bangun lagi. Pasti kan menyerah. Jadi filosofinya adalah bersih. Seorang pesilat sejati, dia tidak akan pernah mau mengalahkan lawan. Tidak akan pernah mau memalukan lawan. Artinya, kalau menang pun tidak sampai lawan memalukan. Itu sudah tidak bisa. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained.